Unti, Unti, kamu lihat HP aku nggak? HP yang mana? HP iPhone, warna biru itu loh. Nggak tahu? Coba cari di atas genteng. Kamu kan kalau main HP suka sambil nguli. Makanya, naruh HP jangan sembarangan. Kamu kan pelupa. Sini. Emang kamu ngapain? Nonton TikTok. Bye. Please, aku gak punya HP. Pinjamin HP kamu bentar. Aku pengen nonton TikTok. Gak mau, lepasin. Kalau gak, aku bisa stres. Kamu mau aku stres? Gak mau, lepasin. Aku kan cuma mau menghibur diri dari rasa penat menyayangimu. Cih. Oke, oke. Nih, tapi jangan lama-lama. Oke, makasih. Muti, ini udah 30 jam. Balikin HP aku. Kamu udah lama banget di TikTok. Udah sini. Enggak, kamu gak boleh lihat TikTok lagi. Enggak. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ay, mati ketuk. Kamu gak boleh lihat TikTok lagi. Kukira sepi, ternyata baru upload. Ini mentalnya yang kena. Ini gejala awalnya kenapa? Pertama dapat apa, Bang? Tuh kan, makin baik. TikTok tuh isinya bikin otak kita jadi tok. Siapa bilang? Nah ini nih, benar apa kata TikTok? Apaan? Di situ bilang cowok itu selalu salah, gak bakal ngerti perasaan cewek. Bisanya cuman. Jangan cokram. Hey Steve, coba lihat. Apa tuh? Wanjay, lo ketemu cewek cakep bener. Kok lo gak pernah bilang sih kenal cewek anime? Kenalin ke gue lah kapan-kapan. Tapi jangan kasih tau Unti. Itu tuh creeper, Mat. Lihat wajahnya. Bikin hatiku meleleh deh. Eh, apa? Creeper? Oh, benar. Ah, bercanda lu. Yeh, dibilangin. Coba tonton videonya sampai habis. Emang kenapa sih? Ancur, dia meledak dong. Seperti creeper. Yap, benar. Tadi kan udah gua bilang. Perasaan aku main Minecraft gak pernah ketemu model yang creeper kayak gini dah. Macam personil Blackpink. Apa kau ketinggalan update ya? Nah ini nih, lu pasti gak tahu kan? Tahu apa? Cara agar mock Minecraft jadi waifu anime. Ini judul video kita kan? Lu dari tadi ngapain sih? Udah lihat aja ntar. Tada! Item untuk jadi waifu. Wow! Jadi? Jadi dengan ini kita bisa ubah mob apapun jadi waifu. Lu mau punya waifu Minecraft gak? Mau-mau. Coba lihat. Hati-hati, jangan sampai lu yang jadi waifu. Jadi, gimana cara makainya ini? Item ini hanya bisa dipakai sekali doang. Ah, gak seru. Kok cuma sekali doang sih? Mana itemnya cuma dua lagi? Karena item ini
harus dimakan. Jadi, pilih dengan tepat lah mau bikin waifu dari mau papa. Jangan sampai nyesel nanti. Itu dular tugaan sih. Sekarang kita coba ke mob apa ya? Gimana kalau zombie? Kebetulan di rumahku banyak. Enggak, zombie itu burik. Aku gak mau punya waifu warnanya hijau. Skeleton gimana? Ah, terlalu cungkring. Oke, yang itu aja deh, sapi. Kalian lagi apa nih? Unti. Kita mau nyari mob buat... Bro, sini dulu. Lu apaan sih? Jangan kasih tahu Unti, kita mau bikin waifu. Bisa bahaya kalau dia tahu. Bahaya gimana? Kemarin gara-gara main sama Alex doang, gua kena hajar abis-abisan tahu. Oh iya ya. Jadi, jangan kasih tahu dia. Oke, oke. Kita lagi... Lagi nyari kodok. Nah, bener. Buat apa? Buat kalian Ender Dragon. Kemarin kan aku nonton YouTube tuh, ternyata kodok bisa kalahin Ender Dragon tahu. Oh, bener. Oh, gitu. Aku ikut dong. Jangan. Abis nyari kodok, kita mau langsung lawan Ender Dragon. Bahaya tahu? Iya, kita gak mau kamu dalam bahaya. Mending kamu di rumah ngitungin domba kita. Ya deh, tapi pulangnya aku titip seblak ya. Seblak? Kata Alex, seblaknya Ender Dragon enak. Beliin ya. Oke deh, bye. Pus. Sini, ada cemilan nih. Hati-hati meledak, Mat. Pus. Nah, jangan meledak dulu. Makan ini, oke? Ini berhasil kan? Berhasil, Mat. Ayo sapa dia. Hai. Apa? Gak kedengeran? Kok dia ngomong seperti creeper sih? Ini aku juga bingung. Tapi sepertinya bisa deh. Kita ajarin aja dia ngomong pelan-pelan. Jadi kayak ngasuh anak orang dong. Gak apa-apa deh, yang penting dapat waifu baru. Mana imut banget lagi dia. Oh. Gak apa-apa, kamu tetap imut kok. Apa itu? Uti! Kamu kan kusuruh ngitung domba di rumah. Jumlahnya 143. Tapi aku baru ingat deh, kita kan gak punya domba. Duh, gawat, ketahuan lagi. Coba kamu pura-pura jadi batu deh. Jelasin, aku gak mau tahu. Kemarin Alex, sekarang ini. Kamu gak ada kapoknya ya? Tunggu. Sebelum kamu lempar kapak raksasa itu ke aku, aku mau jelasin dulu. Silakan. Ya udah deh, jujur aja. Dia tuh creeper.
Baru aja aku ubah pakai item. Kamu kira aku bego? Beneran, aku sama Steve punya item buat ngubah dia jadi cewek anime. Buktinya mana? Bukti ya? Ini aku ada itemnya. Tinggal satu. Nani? Wow, Mamak berubah jadi cewek anime. Oke, aku percaya. Creeper, kamu cantik banget ya. Kamu gak bisa bicara ya? Tenang aja, aku bisa bahasa Creeper kok. Ayo kita ke rumahku. Mulai sekarang kita temenan. Gimana kalau kita main Minecraft? Kak, mau gak jadi waifu saya? Jalan cokram! Steve, itemnya yang kemarin ada lagi gak? Gak ada. Udah habis. Kemarin yang terakhir. Lah kan kemarin udah dapat waifu creeper. Masih kurang lu. Ya emang sih, kemarin berhasil bikin waifu creeper. Tapi sekarang bukannya deket sama aku. Si creeper malah deket sama dia. Nah kan, kita bisa dapat duit. Ya rekrut sekarang mah gampang. Tinggal live koyor-koyor badan, dapat duit. Kamu benar, harusnya dia pakai sempak di kepala. Kan itu waifu kamu, Mat. Kok malah jadi waifunya Unti sih? Ya, aku emang gak pernah beruntung di channel ini. Pak animator terlalu sayang Unti. Sama aku mah, disiksa mulu. Udah, jangan sedih. Coba deketin dia pelan-pelan deh. Buat permulaan, jadiin dia teman kamu. Tuh, tapi... Udah, gak ada tapi-tapi. Pertama, sapa dia. Aduh, tapi... Dengerin aku dulu. Udah, sapa aja. Hai. Mamat. Hmm?
Grapher? Ini apa maksudnya? Gimana? Aku masih belum paham kamu ngomong apa? Dia bilang, ini ada buat kamu. Terima ya. Oh gitu. Itu kamu belajar bahasa Grapher dari mana? Unti gitu loh. Makasih. Tapi kenapa harus pakai tombak gini sih? Aku berasa kayak dibegal deh. Deketan gini kan bisa. Jangan meledak lagi. Jangan, kata Grapher. Kamu makan aja dulu hadiahnya. Si Grapher udah susah payah tau. Wow, ini burger kesukaanku. Aku makan ya. Wah, pedas cuy. Wah. Lari ke depan. Dia suka kok. Dia aja sampai teriak kegirangan gitu. Wah. Betulnya kenapa sih kamu malu ketemu Mamat? Aku penasaran deh. Jadi ada musuh baru ya? Kakak. BTW, aku ada ide baru nih. Biar kamu bisa deket sama Mamat. Jadi, biar aku simpulin. Kamu malu kalau ketemu Mamat kan? Terus kalau kamu malu, kamu meledak kan? Solusinya adalah jangan lihat muka Mamat. Kita tutupin mata kamu pakai ini. Jangan cokram. Anjay, hebat juga lu. Ini Steve, juara lato-lato sekabupaten bos. Jangan macem-macem. Aku ada hadiah nih buat kamu. Nih. Buset. Itu hadiah atau cintaku padamu? Gede banget. Wih, jarang-jarang Unti kasih hadiah gini. Kamu pikir aku apa? Emang ada apa? Kamu pasti ada maunya kan? Iya, biasanya kamu kan jahilin Mama terus. Udah, buka aja. Nanti juga tahu. Sus banget. Hati-hati, Mat. Pasti isinya TNT itu. Tapi kalau isinya diamond, buat aku ya. Ada creeper boy. Tenang aja, dia gak bakal meledak kok. Gak percaya? Ah, hoak lah. Gak percaya? Coba aja. Wah,
Wah iya dong, beneran dia gak meledak. Steve, coba sini. Aman kok, gak bakal meledak dia. Wah iya bener. Nah gini kan enak. Kita udah 3 hari kenal, baru bisa ngobrol sekarang. Creeper, kami tuh cantik kalau gak meledak tau. Kalian tau gak, ada yang beda dari Creeper. Apa emang? Coba tebak. Sepatu baru ya? Bukan. Potongan rambut baru kan? Bukan. Nah, pasti tas baru. Kalian jadi cowok kok kabar-kabar banget dah. Oh, dia pakai tutup mata. Oh, gitu. Jadi, dia gak bakal meledak kalau pakai gini. Ya, semacam penangkal gitu. Pinter juga kamu, Unti. Oh iya, aku sama Steve punya urusan. Ayo, Steve. Hah? Apaan? Udah, ikut aja. Bye. Mereka sibuk banget ya. Iya. Tetap aja. Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Iya. Iya. Dia ngomong apaan sih? Iya. Iya. Nggak gitu dong. Mama dia tahu dia ngomong apa. Makan nih.